Setelah dilakukan pencarian selama 3 hari sejak Kamis, 23 Maret 2023, korban hanyut di Sungai Cisaruni, tepatnya di Bendungan Leuwihut, Blok Kampung Sirung, Desa Sukamenak, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat akhirnya ditemukan pada Minggu, 26 Maret 2023, diketahui, saat ditemukan, korban yang bernama Gunawan Solihin, 30, asal Kampung Pamipiran Ranca Beureum dalam kondisi meninggal dunia, Jembar Adisetya selaku Ketua Taruna Siaga Bencana, Tagana, Kabupaten Tasikmalaya. Mengatakan bahwa tim Search and Rescue SAR gabungan mendapatkan informasi bahwa pada Minggu pagi, pukul 7.15 WIB, korban telah hanyut sampai Desa Mandala Mekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Demikian Aldi M. Pradana, Tasikmalaya, Tribun Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan hari keempat, alhamdulillah survivor atas nama Gunawan Solihin berhasil ditemukan di wilayah Setiawaras, kurang lebih jaraknya 40 km dari lokasi kejadian. Korban berhasil tim SAR gabungan evakuasi itu di pukul 9 lebih 24 menit. Dalam kondisi meninggal dan sekarang sudah dibawa ke rumah duka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!